Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa senantiasa melindungi dan menyertai kita. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau telah memberkati kami dan melindungi kami di setiap jalan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang sebelum kami beristirahat, kami mau terlebih dahulu bersaat teduh, bersekutu dengan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami telah menyiapkan hati dan telinga bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Absalom, salah seorang putra Raja Daud, telah merencanakan pemberontakan terhadap ayahnya. Raja Daud mengetahui hal itu dan bukannya memilih untuk berperang melawan Absalom, Raja Daud memilih untuk tidak bertempur. Raja Daud adalah seorang yang terbiasa melakukan peperangan dan dia memiliki prajurit-prajurit yang sangat hebat. Jadi tidak sulit bagi Raja Daud untuk mengalahkan Absalom. Satu hal yang luar biasa tentang Raja Daud adalah ia tidak pernah mempergunakan pedangnya untuk melawan keluarganya, baik itu saudara-saudaranya maupun anak-anaknya. Banyak orang yang tidak mengerti prinsip ini, sehingga mempergunakan pedangnya untuk melawan dan menyakiti orang-orang serumahnya. Banyak orang mempergunakan kata-kata yang kasar dan memaki pasangannya atau anak-anaknya. Banyak kasus perebutan kekuasaan atau harta dalam rumah tangga, bahkan sampai menyebabkan pembunuhan. Raja Daud mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua pertempuran harus dilakukan. Ada saat-saat tertentu di mana kita harus memilih untuk tidak bertempur meskipun harga diri kita menjadi terluka atas keputusan itu. Raja Daud memilih untuk tidak bertempur karena Absalom adalah anak kandungnya dan ia tidak mau melukai Absalom. Absalom menginginkan tahta Raja Israel karena berambisi, namun Raja Daud duduk di tahta Raja Israel karena pengurapan. Oleh karena itu, Raja Daud meninggalkan kota Yerusalem dengan kepercayaan bahwa apabila ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan ia kembali ke Yerusalem. Mari kita baca kata-kata Raja Daud dalam 2 Samuel 15 ayat 25. Lalu berkatalah Raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Alasan lainnya mengapa Raja Daud memilih untuk tidak bertempur adalah karena Raja Daud tidak ingin terjadi pembunuhan orang-orang sipil di kota Yerusalem. Raja Daud telah memperhitungkan bahwa apabila ia tidak mundur dari pertempuran yang akan terjadi, maka banyak korban tidak bersalah yang berjatuhan.
saudara yang terkasih, kita harus peka terhadap potensi pertempuran yang ada di depan kita. Apakah kita harus maju bertempur ataukah kita harus mundur? Memilih untuk tidak bertempur dalam pertempuran yang akan banyak membawa kerugian bukanlah hal yang pengecut. Seorang raja yang besar seperti Raja Daud pun pernah melakukan hal itu. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini dan semoga renungan ini dapat menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang penuh belas kasihan dan pengampunan, terima kasih atas berkat firman Tuhan yang baru saja kami terima. Berikanlah kami hati yang peka untuk mengetahui kapan harus mundur sebelum pertempuran dimulai dan kapan harus maju dengan semangat pantang menyerah. Berikanlah keteguhan di dalam hati kami untuk melakukan kehendak-Mu dan berpegang pada perintah-perintah-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini saat kami beristirahat, naungilah kami dengan perlindungan-Mu di sepanjang malam. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan wabah penyakit apapun. Berikanlah kami tubuh yang sehat dan kekuatan yang senantiasa diperbaharui, agar kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di muka bumi ini dan memuliakan nama-Mu lewat segala sesuatu yang kami katakan dan kami lakukan. Bapa, saat ini kami juga ingin mendoakan kesejahteraan bangsa kami. Ya Bapa, berkatilah Indonesia, berikanlah keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami untuk mempersiapkan Indonesia memasuki tahun 2023. Kiranya bangsa kami diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dalam bidang perekonomian, pertahanan keamanan, perdagangan, dan hubungan internasional dengan negara-negara tetangga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.